NPM mengarah ke Tol Kayagung. Assalamualaikum, selamat pagi teman sahabat Muslim 78 Channel. Pagi hari ini kita sudah berada di loket perwakilan Rosalia Indah Palembang. Nah, ini ada Rosalia Express RE ya teman-teman. Jadi kemarin untuk RE ini posisinya beda tempat ya. Kalau kemarin di seputaran Erskamto arah Celentang Pusri ya teman-teman. Nah sekarang disatukan di loket bus Rosalia Indah di Sukarame kilometer 9. Nah ini sudah ada unit RE nya Rosalia Indah Express. Nah ini X nya dari bus ya, ini bekas bus namun dijadikan paket. Nah ini menggunakan cooler jahat ya, cooler jahat 1521 Mercy. Nah ini tampak setir tampaknya. Jadi ini dirombak bodi ya, dilepas kaca lalu ditambah bodi ya, bodinya ini kayaknya besi atau kaleng ini ya, plat. Itu yang jurusan ke Surabaya 540 itu Rosalia Lepri lama ya, Lepri kuning. Ini ada 4 unit yang akan segera berangkat hari ini ya ke Blitar, Jember, Surabaya, Jogja. Nah, kita akan tanya ya teman-teman untuk unit barunya yang kemarin baru keluar dari Adiputro. Nah, ini ada montir-montir ganteng. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Nah, ini senior montirnya ini, tapi montir-montir ganteng juga ini. Gimana, apa rusak? Cek aja, Pak. Ngecek. Nah ini mau tanya ini sama Om apa nih Om? Om Wayu. Nah Om Wayu, kemarin kan sudah keluar unit 8 unit ya dari di Adiputro. Kira-kira kapan ini masuk Palembang? Katanya untuk Palembang. Kalau untuk info pastinya sih belum ada kabar lagi sih. Belum ada ya? Jadi menunggu dari pusat aja dulu. Oh menunggu dari pusat. Tapi untuk bus sudah ready ya? Kalau untuk armadanya sih udah ready, cuma untuk launching ke sininya belum tahu. Nah ini banyak bertanya-tanya, jenis apa, karoserinya apa, sasisnya apa? Waduh, kayaknya mekanik lebih ngerti. Nah gimana? Gimana Om mekanik? Sasisnya dari apa? Dari Mercedes-Benz. Pak. Mercedes-Benz berapa? 1626. Adi Putronya yang tipe apa? MHD Jetbus 4 ya? Voyager. Voyager itu Jetbus 3, Jetbus 4? 3 ya? Voyager ya? 8 unit ya Om Ayu ya? Khusus untuk Palembang dia? Kemungkinan iya. Kemungkinan Palembang semua ya? Oke pemirsa, teman-teman semua, kita tunggu ya rilisnya dari Rosalia Indah. Nanti kemana-kemananya kita tunggu ya Om ya. Sekarang masih di gudang ya, jadi masih di Pul Solo, masih di Solo. Oke, itu saja teman-teman liputan kita singkat pagi hari ini. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari loket perwakilan Rosalia Indah Palembang.